Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya pekerja migran Indonesia, kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Amin Dan pastinya akan kawan dipermudah segala urusannya, dijauhkan dari marabaya. Sehat selalu, udah di perantauan. Karena sekarang ini bulan-bulan ini banyak banget kawan-kawan kita yang telah berpulang ke Tuhannya. Ya dalam perantauan dan semoga kawan-kawan sehat selalu sampai kita berkumpul dengan keluarga tanpa kekurangan apapun, Amin ya. Karena kita kerja di luar negeri ini, selain untuk masa depan kita sendiri, pasti juga masa depan keluarga. Nge. Jangan sampai masa depan kita untuk keluarga, namun kita eh, kehilangan diri kita untuk keluarga. Jadi nggak hanya uang, tapi Tubuh anda juga harus pulang Dengan utuh dan baik Dan e, ibaratnya adalah Sehat hidup selalu gak? Nah Kawan-kawan yang belum nonton Video kemarin tentang permohon maaf Di hari raya tahun ini Nah saya pribadi Memohon maaf yang sebesar-besarnya Jika ada ucapan yang saya yang salah gak? Oke kali ini Kita bakal membahas sebuah kasus Pekerja migran Indonesia Yang kerjanya di negara Jepang sana, yang mana kasus ini lumayan menyita perhatian publik umum, yaitu khususnya PRT yang kerja di Hongkong, Indonesia dan juga di negara Jepang itu sendiri, yaitu penemuan Maya di dalam sebuah koper jinjing yang besar dan ia tem ia ditemukan oleh warga sana di ladang atau pegunungan daerah ono fukushima. Nah, kali ini simak videonya sampai habis bagi kalian yang kurang paham bagaimana sih jalan ceritanya dan kasusnya apa? Nah, tonton videonya ini sampai habis hanya di channel ini. Dan ini adalah ceritanya. Oke, almarhum ini bernama Mas Aris atau singkatan AB bekerja ke negara Jepang sekitaran tahun 2016-2017-an. Dan pertama kali ia datang ke Jepang untuk bekerja, posisinya sebagai pekerja magang, ya. Dan ketika sudah diterima secara otomatis ia dipindahkan ke tempat dan sampai akhirnya bertemulah dengan tiga pelaku yang sudah menghabisi si Mas Aris ini dan ketika uh, ia menghilang Mas Aris ini sekitar umur 20 tahunan dan beliau ini berasal dari daerah Pati Indonesia. Dan uh, si korban ini ditemukan oleh warga lokal di tepatnya di kebun atau ladang pegunungan daerah Ono Fukushima yaitu tanggal 19 April 2023. Nah, si penemu koper yang diisi oleh tubuh dari Mas Aris ini langsung menelpon atau memberitahu pihak kepolisian dan kepolisian Jepang sana ini langsung melakukan investigasi dan melihat bahwa si korban ini berasal atau pekerja migran Indonesia. Jadi karena sudah melihat ini berasal dari Indonesia, pihak dari kepolisian Jepang sana langsung menghubungi KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia kalau di Hongkong ini adalah KJRI Hongkong kan konsulat Re, uh, konsulat Jenderal Republik Indonesia kalau di Jepang sana adalah KBRI ya. Nah setelah uh, antara kepolisian dan KBRI ini melakukan penyelidikan lebih jauh lagi maka di situ ditemukan identitas dari si korban adalah Mas Aris atau AB yang dimana pernah hilang tahun 2021 tepatnya adalah tanggal 31 Desember ya dan setelah polisi ini e, mengetahui atau mengantongi identitas secara otomatis polisi langsung menetapkan tiga tersangka yang di mana tiga tersangka ini adalah teman dekat si Urban ya Nah kok bisa si tersangka ini langsung ditangkap Karena pada tanggal 29 Desember 2021 Keempat-empatnya ini makan bersama di sebuah kos-kosan Jadi karena alasan itulah Ada yang bilang bukan kos-kosan ya Pokoknya sebuah ruangan lah ya Makan bersama karaoke juga ada yang bilang seperti itu Nah karena terakhir, si korban ini bersama dengan e, tiga pelaku, jadi polisi sudah langsung menetapkan mereka atau mengamankan mereka dulu, ya, sebelum menindaklanjuti perkara ini lebih jauh lagi. Nah, kawan-kawan, bagaimana sih? E, kronologinya kok sampai bisa selama itu kepolisian tidak menemukan si korban atau Mas Aris ini. Nah, gini kan kawan ya. Jadi tanggal 25 Desember 2021 sebenarnya pihak keluarga dari Mas Aris yang berada di Indonesia ini sudah tidak mendapatkan kabar lagi dari Mas Aris di Jepang sana. Jadi mungkin keluarga mikirnya ah biasa ya, biasa mungkin lagi sibuk, lagi sibuk kerja atau mungkin ada acara atau kegiatannya banyak atau pekerjaannya banyak. Jadi mereka masih menunggu kabarnya dan sampai hari terakhir tepatnya 31 Desember 2021 ini sudah ada yang melaporkan bahwa si Mas Aris ini tidak bekerja dan tidak ada kabar apapun. Ya, jelas tanggal 31 Desember dia nggak ada kabar karena apa? 29 Desember 2021 eh, Mas Aris ini kan sudah dihabisin oleh tiga pelaku tadi. Nah, tiga pelaku tadi adalah yang pertama Ahmad Saifuddin umur 35 tahun, kemudian Teddy Setiawan umur 33 tahun dan perempuan Suwanti umur 31 tahun. Jadi tiga orang ini yang dua laki-laki yang satu perempuan dan sampai saat ini motif dari pembunuhan atau habisi nyawa si korban ini belum diketahui ya. Semoga nanti ada titik jelas titik terang apa sih penyebab dari ninggalnya si Mas Aris ini. Jadi saman bayangin mbak Mayatnya si Abi atau Mas Aris ini Dari tanggal 29 Desember Tapi ada yang bilang 30 Desember ya Tapi kita nggak tahu mana yang benar Ada yang bilang 29 Desember 2021 Ada yang bilang tinggal tanggal 30 Desember 2000, du, uh, 2021 Jadi mereka tuh menyimpan mayatnya si Mas Aris ini di kediaman mereka atau kos-kosan mereka bareng. Jadi Mas Ari sama tiga pelaku ini kan satu kos-kosan, satu kerjaan, satu pabrik ya. Jadi sebenarnya mereka tuh deket banget ya. Nah, mereka tuh setelah melakukan e, bunuh itu, mereka menyimpan mayatnya di sebuah kos-kosan mereka dari tahun 2021 sampai dengan e, sekitaran 19 April 2023. Jadi selama dua tahun. Mungkin mereka mikirnya kalau disimpan selama 2 tahun dan e, ketika dibuang setelah 2 tahun ini mungkin tidak bakal ketahuan atau orang sudah lupa bagaimana tentang hilangnya si almarhum Aris ini. Jadi mereka mikirnya seperti itu, dibuang 2 tahun. Jadi mungkin orang akan lupa dengan kasus hilangnya korban. Namun tetap aja yang namanya sudah ada laporan ini kan laporannya tentu masih di sana ya, masih di dalam kepolisian Jepang sana, ya. Jadi ketika ada orang menemukan mayat beliau ini di dalam sebuah koper jinjing yang besar, ya secara otomatis pihak kepolisian ini langsung langsung melakukan atau menyelidiki identitas dari korban ini siapa orangnya, tinggal di mana, kemudian tahun berapa. Nah, tepatlah atau keluarlah sebuah pernyataan resmi yang dimana ternyata ini adalah Mas Aris yang hilang selama dua tahun tersebut. Nah, kabar hilangnya ini kan sudah diberitahu kepada KBRI, jadi KBRI langsung menghubungi pihak keluarga dan juga dari pemerintah Indonesia sendiri masih bekerja sama dengan kepolisian negara Jepang sana untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya dan apa sih motif dari si pelaku ini menghabisi si Mas Aris ini ya. Dan mungkin pertanyakan kawan, kok bisa ya selama dua tahun ini tidak diketemukan e, kabar dari beliau ini. Ya, kan bisa toh e, ngelihat atau mewawancarai atau tanya kepada korban kawan-kawan e, korban yang tiga tadi. Kapan sih terakhir Si Mas Aris bersama mereka kan bisa menanyain Nah mungkin banyak kan kawan yang bertanya seperti itu Sekali lagi yang namanya maling itu nggak akan pernah mengaku mbak Kalau mengaku maka penjara bakal penuh Jadi ketika tanggal 31 Desember 2021 Pemerintah ini tahu kepolisian Jepang sana Ini ketika mencari dan tidak menemukan dan pihak keluarga ini juga langsung mendatang ke negara Jepang untuk memastikan bahwa anaknya ini benar-benar harus dicari, ya. Tap, namun tetap aja tidak ketemu e, Aris ini. Mungkin dari pihak kepolisian Jepang ini mikirnya ya biasa ya mungkin jadi kaburan atau mungkin OS dari negara Jepang Dan mereka tidak memikirkan bahwa ini bakal masuk ke daftar pencarian orang hilang. Jadi mungkin anggapnya biasa aja ya, mungkin tidak terjadi apa-apa atau sampai dibunuh oleh e, sesama warga Indonesia itu sendiri. Nah, kawan-kawan fakta-fakta yang harus kawan ketahui dan ini bisa dijadikan kita pelajaran, mungkin referensi garis besarnya dari kasus ini tuh apa sih? Nah, kawan-kawan simak ini videonya ya. Eh, yang pertama, fakta dalam kasus korban yaitu adanya luka pada kepala. Jadi si korban ini dipukul tidak hanya menggunakan tangan namun juga menggunakan e, sepertinya benda yang tumpul sehingga ini melukai kepala dan ini yang menyebabkan si mas Aris ini meninggal karena parah ya parah ini pukulnya pasti oke kemudian yang kedua kerusakan pada otak beliau jadi ketika dipukul ini juga merusak otak Si almarhum Mas Aris ini, kemudian yang ketiga, ketika sudah mengetahui identitas si korban polisi Jepang langsung menangkap tiga temannya, yang di mana ada yang bilang salah satu temannya ini melaporkan dulu kepada atau menyerahkan dulu kepada kepolisian daerah Jepang sana. Apakah benar menurut penuturan dari si pelaku yang satu menyerahkan diri tadi bahwa yaitu ketakutan ngerasa dihantui oleh si almarhum? Namun sekali lagi mungkin, mungkin si korban ini ngerasa bersalah yo ketika ngerasa bersalah kemudian takut jadi otaknya ini agak ngeblank ketika ngeblanknya itu ngerasa diikuti, ngerasa dihantui padahal enggak karena mindsetnya dia ini mungkin ngerasa bersalah dan e, istilahnya adalah ia terbayang-bayang bagaimana cara membunuh si korban ya. Jadi fakta-fakta itulah yang harus kawan-kawan ketahui biar nggak gagal paham ya. Kemudian yang keempat, kawan-kawan jangan lupa bahwa hilangnya beliau ini e, tanggal 29 Desember 2021 dan ditemukan 19 April 2023 Dua tahun Dan si penjahat ini rapi banget Di dalam menutupi kasus hilangnya Si korban Bahkan pembunuhan ini juga secara rapi Saya tidak tahu apakah sebelum dibunuh Si Mat Aris ini dikasih minum Kemudian dibunuh di kediaman atau ketika sedang tidur. Nah, fakta ini yang harus diungkap, karena biasanya kalau ada perlawanan, tentu semua tubuhnya ini akan biru-biru. Kalau kawan-kawan lihat betapa beliau ini masih muda, manis, dan gagah, tentu bisa jadi si pelaku ini iri terhadap beliau ini. Namun, kawan-kawan, sekali lagi, ini hanyalah istilahnya adalah eh, pengetahuan kita, ya, melihat bagaimana sih kondisi korban. Jadi, fisiknya korban, ya, mengarah ke iri, ya, iri kepada korban. Nah, kawan-kawan, bagaimana dengan eh, beritanya ini? Bagaimana tentang pembahasan ini? Mungkin, kawan-kawan kurang eh, istilahnya greget atau penasaran. Bagaimana sih akhir nanti dari kasus ini? Jadi simak videonya. Ini bakal ada part kedua bagaimana tentang hasilnya. Semoga aja ya hasilnya cepat. Oke, channel Luri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.